adik-adik, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya ya penjumlahan yang mana di sini pecahannya berpangkat ya, kita akan ubah dulu, yaitu penyebut di sini akan menjadi pembilang ya. Nah, di sini kita punya yaitu x ya dikalikan y pangkatnya adalah 2 karena semula adalah negatif kita jadikan positif dan sebaliknya ya. Dan di sini kita punya y x-nya pangkat 3. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan kita bisa tulis xy di sini adalah y, di sini x kuadrat begini. Ya kan? Nah, atau kita dapat tuliskan juga biar rapi ya, di sini xy dikalikan x-nya dulu kuadrat ditambah y begini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sebagai catatan saja, kalau kita punya perpangkatan yaitu x, misalkan di sini adalah pangkatnya a ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan b, maka hasilnya adalah x pangkatnya a dikalikan b. Nah, kalau kita punya 1 per x pangkat a dan kita jadikan penyebutnya di sini menjadi pembilang, maka kita punya x pangkatnya negatif a begini. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, karena akan berguna untuk menyelesaikan soal perpangkatan. Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.